Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini tentang menikahi anak kecil. Pedofil. Menikahi anak kecil. Pedofil. Nah, siapakah yang melakukan pedofil? Menikahi anak kecil? Ternyata ada dalam sejarah. Nah, oleh sebab itu, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah dulu. Berserah diri kepadanya. Nashkurullaha syukran kathiara biqara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i illah hidayatan lana. Menikahi anak kecil. Nah, apakah itu namanya pedofil? Saya kurang akrab dengan istilah pedofil ini, karena mungkin pedofil ini salah satu perbuatan kriminal yang merusak anak-anak kecil. Itu namanya pedofil. Tapi ada pendapat lain lagi, psikologi lain lagi. Pedofil itu sejenis orang sakit jiwa, orang dewasa, tapi hobinya hanya melepaskan syahwatnya kepada anak kecil. Nah, psikologis. Ada lagi istilah lain apa pengertian pedofil, tapi saya tidak arahnya ke situ. Cuma saya ini masalah umur. Nah, jadi rupanya ibu Nabi Isa atau Yesus itu. Abang, oh? Makan goreng ubi dulu. Oh, makanlah. Enggak, abang mau. Nah. Jadi dia menikah di saat umur 11 tahun. Bunda Maria dengan Yusuf Ekepenter, Yusuf tukang kayu umurnya lebih 80 tahun, dan Maria, Bunda Maria umurnya waktu itu 11 tahun. Nah, pertanyaannya apakah 11 tahun itu masih anak kecil? Kalau orang penyuka umur 11 tahun itu apakah tidak termasuk pedofil? Ah, itu saya kurang tahu. Tapi saya ingin membacakan sejarah. Rebeka dan Ishak malah dia menikah di saat umur 3 tahun 1 bulan. Ya, kita baca dalam sejarah riwayat Yahudi. Katanya anak umur 3 tahun lebih 1 bulan itu boleh dinikahkan secara lafaz atau dipinang lah. Nah, tapi belum boleh bergabung. Boleh bergabungnya itu nanti setelah menstruasi pertama. Paling cepat itu umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 13 tahun. Ah, itu. Jadi di dalam agama Yahudi, Nasrani, tidak ada batasan umur berapa anak kecil itu boleh dinikahi batasnya. Nah, kalau dalam Islam batasnya menjelang dia balig. Anak laki-laki umur 16 tahun itu sudah balig. Kalau wanita tergantung dari kesuburan badannya, mulai dari umur 9 tahun sampai dia dewasa. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya bergabung dengan Aisyah itu umur 9 tahun. Sedangkan dia dipinang oleh Rasulullah umur 6 tahun. Kalau Rebeka dengan Ishak itu dia dipinang umur 3 tahun 1 bulan dan dia bergabung juga umur 9 tahun. Nah, kenapa? Karena di Yahudi dan Nasrani tidak ada batasan umur. Kalau di Islam tidak disebutkan batasan umur, tapi disebut dengan baligh. Jadi dalam ayat Al-Quran dikatakan wabtalul yatama hatta iza balagan nikah. Anak yatim itu dipelihara sampai dia balig untuk sampai usia nikah. Nah, sampai usia nikah itu di atas dari 9 tahun. Jadi 9 tahun ke atas. Masya Allah. Jadi kalau di dalam agama Nasrani, Yahudi misalnya dalam kitab Bilangan. Karena Nasrani ini mulai dari kitab Kejadian, kejadian ulangan Bilangan Imamat Yosua gitu ya. Ah, tapi ini kitabnya kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat yang ke-18
disebutkan tentang perempuan yang masih kecil, yang masih anak-anak, ya, sebelum remaja diceritakan. Ada di antaranya yang perawan kecil, mereka itu itulah batas mereka ke atas itu balig, itu boleh dinikahkan. Kemudian tidak ada batas umurnya, sebetulnya juga tidak disebut batas umur. Kemudian, oh ini masya Allah, masalah pernikahan dengan anak kecil tidak boleh pedofil. Tapi ada pula orang yang penyuka binatang. Aduh, masya Allah, itu di Jerman itu terjadi, seorang pria dihukum dengan hukum pidana karena dia menzinai binatang. Entah apa binatangnya itu tidak pula dijelaskan, tapi ada terjadi di Jerman. Ketika saya kuliah di Fakultas Hukum dulu tentang hukum pidana. Jadi menzinai anak kecil tidak boleh, menzinai binatang juga tidak boleh, dapat hukuman. Masya Allah. Nah, itu yang kaitan dengan anak kecil. Kemudian yang keduanya masalah pernikahan juga, tapi bukan lagi masalah anak kecil, tapi beristri lebih dari satu, yang disebut dengan poligami. Nah, di dalam kitab Injil disebutkan dalam kitab Lukas pasal 29 pasal 18 ayat 29 dan 30 tentang poligami menurut Injil. Kemudian kitab Matius pasal 19 ayat 29. Tapi coba baca versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia ada sedikit yang dihilangkan tentang gunaika, tentang istri. Jadi orang yang berjuang menyebarkan agama yang benar di dunia ini, dia meninggalkan hartanya, hartanya akan diganti oleh Tuhan di surga. Dia meninggalkan anaknya, anaknya akan diganti di surga. Kemudian dia meninggalkan istrinya, akan diganti dengan 100 istri di surga. Masya Allah. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16 tentang orang-orang yang menikahi wanita pelacur, yang menikahi wanita yang tidak baik. Nah, itu juga tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit ya. Oh, maaf. Ibu sudah selesai, maka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Air minum ada? Godoknya enak. Ya. Nanti jalan. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tu di depan tu, ha. Kita lama-lama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, masalah pernikahan itu tadi di dalam Islam dibatasi. Jumlah istri paling banyak adalah 4. Tetapi kalau keadaan miskin cukup 1. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu miskin, jika kamu miskin, susah. Jika kamu miskin, susah untuk berlaku adil. Maka cukuplah kamu pilih 1 istri saja. Fawahidatan. Nah, jelas batasnya 4. Tapi yang idealnya adalah 1. Masya Allah. Nah, itu di dalam Islam.
Tapi kalau di dalam Bible ada perbandingannya si Salomo. Salomo ini maksudnya King Salomo. King Salomo ini maksudnya adalah Nabi Sulaiman. Disebutkan di dalam kitab Raja-Raja, Kings, kitab Raja-Raja pasal 11. Kitab Chapter, ya kalau pasal cap atau chap, chap 11, verse 3. Kings, chap 11, verse 3, yang mengatakan Salomo had 1,000 wife. 1,000 wife. Nabi Sulaiman mempunyai 1,000 istri. Jadi di antara 1,000 istrinya itu 700 dari kalangan orang bangsawan dan 300 di kalangan orang-orang biasa. Ada yang menyebut 300 budak atau 300 gundi. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Bible ini tentang 1,000 istri di Salomo atau Nabi Sulaiman dan 100 istri pada King David, Raja Daud, 100 Nabi Sulaiman atau King Salomo itu 1,000. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam agama Samawi itu dapat dibenarkan atau tidak? Nah, kita bisa baca di dalam kitab tafsir karangan As-Suyuti. As-Suyuti. As-Suyuti ini banyak sekali karangannya. Antara lain tentang buku kitabnya yang berjudul Khasa'is An-Nabi. Khasa'isun Nabi. Artinya kekhususan untuk nabi-nabi. Keistimewaan untuk nabi-nabi. Nah, jadi kalau Nabi Sulaiman istrinya 1,000, Nabi Daud istrinya 100, Nabi Muhammad istrinya 11. Nah, itu namanya khasa'isun nabi. Keistimewaan nabi-nabi. Nah, itulah yang saya sebutkan pada video yang lalu. Tidak seluruh perbuatan nabi itu menjadi contoh. Kenapa? Karena ada kekhususannya. Umpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kekhususannya? Pertama, istrinya boleh lebih dari 4. Itu kekhususannya. Kenapa? Karena dia untuk berdakwah ke seluruh daerah. Termasuklah ke Mesir dengan beliau menikahi wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Apa tujuannya dakwah? Supaya orang-orang Mesir itu mudah untuk diislamkan karena dia merasa bersemendaan, merasa layak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad tuh semenda sumando kito, semenda ipar kita. Muhammad itu kenapa? Karena orang kita ini yang Kipti ini, suku Kipti ini yang menjadi istrinya. Maka Muhammad itu semando kita, katanya. Lai itu. Nah, jadi merasa dekatlah orang-orang Mesir ini karena Nabi Muhammad kedudukannya selain sebagai nabi juga menjadi ipar bagi orang Kipti. Jadi disebut Muhammad, oh itu ipar kaminya itu. Saudara ipar kami, saudara sepupu kami. Nah, apalagi Nabi Muhammad itu punya anak dengan Maria Al-Qibtiyah. Nama anaknya Ibrahim. Ibrahim.
orang Kipti sebut Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah alasannya kenapa nabi-nabi itu banyak istrinya. Karena waktu itu salah satu strategi dakwah. Nah, perlu saya ceritakan bahwa di Indonesia pun para juru dakwah itu tidak bawa istri. Dia menikah di mana dia berdakwah. Orang-orang Yaman, orang dari Mekah, Parsi, orang Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia, mereka berdagang, mereka tidak bawa istri, mereka menikah. Nah, yang keturunan Arab tadi, dia biasanya menikah itu diambil menjadi menantu oleh raja-raja di suatu tempat, misalnya di Riau. Seorang Arab, pedagang Arab yang masuk di Selat Melaka itu datang ke kerajaan Melayu dengan raja kecil namanya. Kerajaan Melayu awalnya Siak Sri Indrapura itu. Tapi rupanya yang datang berdakwah itu keturunan Syarif. Keturunan Syarif, Syarif Kasim. Syarif ini tanda keturunan Arab dari Hasan. Kalau Sayyid dari Husain. Nah, apa mungkin terbalik ya? Dari Husain apa dari Hasan. Jadi ada Sayyid, ada Syarif. Nah, yang pergi ke Siak ini yang keturunan Syarif. Maka disebutlah Sultan Syarif Kasim. Nah, bagaimana kisahnya itu? Saya dapat kisah ini karena murid saya adalah cucu dari Sultan Syarif Kasim, namanya Syarif Fuad, yang lama dia menjadi bintang sinetron di Jakarta. Syarif Fuad ini orangnya tinggi, besar, ganteng, hidung mancung, ya keturunan Arab lah. Tapi lidahnya sudah lidah Melayu, tidak bisa berbahasa Arab. Siak. Tahun 85-86 saya mengajar di SMA Negeri 4 Pekanbaru Jalan Bambu Kuning. Nah, disitulah sekolahnya tahun 85 itu Syarif Fuad. Kenapa saya ingat sekali dengan dia? Nampak sekali badannya lebih besar, lebih tinggi, lebih jangkung dengan kawan-kawan ada di sekelilingnya. Lalu saya tanya, siapa namamu? Syarif Fuad. Saya dari kerajaan siapa? Saya cucu dari Sultan Syarif Kasim. Orang kula di dede-dede nyonya nampak kawan tin jauh. Nampak apa? Simpang kita belum? Belum. Taruh abang lambe-lambe. Masalah, masalah. Belum simpang kita lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah belum sampai. Okay. Oh, well, I'll support. Si kau dah? Yeah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa ashila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita simpulkan sajalah kajian pada hari ini bahwa pernikahan itu termasuk salah satu metode dakwah di zaman dahulu. Jadi pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia, dia berdagang, tapi di samping dia berdagang itu dia berdakwah, sehingga tertariklah
dengan dakwahnya itu raja-raja di daerah di Nusantara ini. Apalagi pedagang-pedagang Arab tuh orangnya ganteng, putih, hidungnya mancung. Jadi sangat senang orang mengambilnya menjadi menantu. Akhlaknya baik, menyebarkan agama dengan benar, tertarik. Akhirnya setelah raja atau pembesar-pembesar di satu daerah itu masuk Islam, nah anak buahnya pun masuk Islam pula. Banyak lagi masyarakat-masyarakat umum masuk Islam pula. Jadilah Nusantara menjadi beragama Islam 95%. Masya Allah, 95% di awal kemerdekaan. Kalau sekarang mungkin 90% lah, kurang sedikit. Nah, namun tetap mayoritas. Nah, tidak ada perang, tidak ada kekerasan, tidak ada pengkafiran, takfiri tidak ada, pembid'ahan juga tidak ada. Tapi kok bisa menyebar? Nah, itulah dengan cara lemah lembut berdagang. Kalau keras berdagang ini orang tak mau lah jual beli dengan dia. Tapi dengan cara lemah lembut, dengan cara berdagang dengan cara yang baik. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, pernikahan di berbagai adat itu ada yang umur 11 tahun, umur 9 tahun, ada pula anak-anak yang sudah dinikahkan tapi dia belum menyatu, ditunangkan saja oleh kedua orang tuanya. Masya Allah, tapi begitulah bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama yang terjadi di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, kita hendaknya berada di jalan yang benar. Nah, sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusna bang, tunggu. Sudah lulus.